إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر Ya Allah, bagimu lah segala puji dan segala syukur. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucap alhamdulillah di atas nikmat yang kita terima di pagi ini. Nikmat yang paling besar. Nikmat sangat besar iaitu kita nikmat kita dapat mari mengaji dalam majlis pengajian kita yang diadakan setiap minggu ini. Nah. Walaupun hari ini orang lain pergi kot lain boleh adik. Nah. Lama pergi kot lain tu. Kereta nak mari naro saat ni kereta tak yang berjujuk dekat dengan jeng-jeng. Nah, nak masuk le naro tu. Nah, masuk kitna tu jeng kereta. Dekat. Kata buka apa lalu ke 200 kilo tu boleh ada boleh. 200 ke 200 mil. Nah. Nah, lebih buat tahu main wayak ni. Nah. Suka hatinya pergi pak benar lagu ni deh. Suka pak suka-suka ni. Manusia suka-suka-suka gitu. Nah. Walaupun atas alasan kata nah, batu hari ni kalau boleh anak-anak kita ni nah anak-anak kita ni buat lagu mana jadi buat tenang kita pisah we ada one day kita Islam kita buat sendiri nah nak ke panggil we hingga sikit ada one day hok demo dok buat tu hok demo one day demo tu gak suka berjoget down tree represent halu dah nah maka hok kita di negara tu di tani pun ada dah tani buat jadi one day we jadi hingga skip ada buat dia. Nah, sebenarnya one day ni tak ada di selain kita. Nah. One day hari budak. Nah, hari budak. Nah, dah. Tak ada. Nah, hari raya budak ni kerana di selain kita raya tua budak pun raya dua kali setahun. Nah. Nabi raya tu. Nah, raya dua kali setahun. Itu raya haji dengan raya puasa. Nah, raya haji dengan raya puasa. Budak ke tua ke apa pun raya dua tu ya. Nah. Tapi le kerana negeri kita ni dia pada dia tak ada ambil Islam ada guna tu dapat ayah sikitlah kita nak kecek nah batu kita kena hingga sikit anak-anak kita pergi depan maksiat banyak tu nah buat jadi rubai Islam dan nah, kita muslimah karajikan muslimah kita bukan karajikan cemro muslimah nah boleh gak kita buat sini perkara nak buat semula-semula tapi kena kerja banyak sikitlah nah
Cemburu muslimah kita buat cedek untuk anak-anak kita ni. Ambil bapa, ambil gambar-gambar Islam, main ngajar, ibu bapa perak anak agama mana. Nah, al budak-budak main pun main rupa Islam, tak ada atau donteri berjoget, menari, gapo tak ada rupa lagu tu. Nah. dia mari punah anak kita sehari. Nah. Dengar donteri ni, nah donteri ni salah satu Nabi kata tanda kiamat. Tanda kiamat ni orang suka dengar donteri, dengar lagu, dengar muzik, gapo tu. Nah. Dan sikit lagi Nabi kata bila orang dengar donteri banyak, Tuhan nak ubah manusia jadi makhluk lain. Nah. Tuhan nak ubah makhluk manusia jadi makhluk lain. Orang dengar donteri banyak ni. Nah. Auzubillah min zalik. Nah. Dan Tuhan nak gempa bumi. Gempa bumi. Nah. Ini banyak biasa dengar nak gempa bumi. Gempa bumi, bumi deru, gempa semua tu banyak kan berlaku hari ni. Nah. Semua tu kita tak khabar ada Tuhan duk longtot kita, Tuhan duk tunggu bala tak kita. Tak salah kata apa ni bala banyak ni. Sebenarnya bala daripada dosa. Nah, budak tak dosa lah dia tak apa akil tak apa tak kira tak apa dah tak masuk akil balik lagi. Tapi kita berapa apa pergi dia tu. Nah, patah ni buat lagu mana kita jadi. Nah, semua kita buat hari ni tu kira. Masalah buat belak Tuhan belaka tu. Nah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua perkara tu Tuhan. Nah, bagi ni hingga sikit. Nah, hingga sikit. Kalau tak buat gitu, anak kita gilai. Nah, kita buat muslimah ni bagi anak-anak panggil muslimah kita buat wandik ni sebagai anak-anak nak blok anak-anak kita pergi ke tempat lain. Nah. Dari mau tak ada tak buat dulu dah kita ni. Nah, ni nak badu tarik panggil badu tarik tali gitu. Nah. Ada anak kita pergi doa pak demo tu. Nah. Ya, nah. Allah. Nah. Banyak beraya pak dia. Nah, ni baru ni wandik, baru mana pimai. Nah, dah sikit lagi Valentine. Nah, Valentine tu hari khamrah panggil hari kasih. Bukan kita lah kata. Nah, banyak orang kita pada budak-budak muda sia tua panggil. Punah tubuh dengan sebab Valentine, hari pimai, gapo. Nah. Ya bukan nak jadi pun naik iman dak dia turun iman we tak ada iman. Nah, raya demo tu we tak ada iman. Raya kita dak, raya kita nak menambahkan iman, ingat Tuhan banyak. Nah, dia tak serupa dua tu. Nah, tak serupa. Orang pimai ha pun naik iman sekali. Valentine pun naik iman sekali. Songkran teruk daklah. Lai kat tong dah habis. Nah, dah. Raya demo tu, dah raya demo anak kita dok mai. Nah, dah. Nah. Kaudah duduk bila nah. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapalah pada anak cucu kami. Siapalah pada anak cucu kami. Siapalah pada kami dan anak cucu kami. Ya Allah. Rabbi ja'alni. Apa ni? Apa doa Nabi Ibrahim tu? Tak ingat. Siapa ingat doa tu? Doa tu tu. Wahai Tuhanku. Jadilah. Siapa tak ingat doa tu semula lah. Nah, ada dalam doa mustajab kita. Nabi Ibrahim minta jauh, ya Allah, jauhlah anak cucuku daripada jadi penyembah tokong. Nah, jadi penyembah tokong. Ya, tak jadi semua tokong. Nah, tapi hodemo semua tokong teman dia buat cak raikan. Nah, kita geduk turut lah. Orang lain pun semua tokong dia buat semua buat raikan, kita geduk jadi sokong dia. Nah, dah. A'udzubillah min syarri. Selamat Tuhan ya Allah, selamat anak cucu kami. Nah. Sama kita masuk pengajian kita pagi ni dalam surah Al-Kahf giliran umi pula bengun ni nah. Surah Al-Kahfi siapa ada surat tengok surat atik. Nah, tengah ngaji pun habis mata kita, telinga kita, tangan kita ngaji pun habis. Nah. Dia masuk banyak jalan. Dia masuk deras sikit. Nah, kalau masuk sejalan kau ni, mata tak ngaji, nah, mulut pun tak baca, tangan pun tak ada ngaji, tak ada menulis pun. Dia masuk kau ni ya, masuk lek ni ya. Nah, dari sini kata teacher tu dia nak kata kau ni. Nah, nah. Kena dia kata hot itu noh, hot lingo pun. Nah. Siapa dah surat baca tak belah-belah dah baca tak belah-belah. Baca sekali ngami. Nah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكن ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Kita ada lagi 10 ayat lagi. Nah, lebih kurang kita daripada kita tak baca lagi ni. Nah, insyaAllah minta Tuhan wujud tolong kita baca tafsir ayat kita baca dah saat ni. Nah, ya Allah berilah berkatan serta taufiq hidayah pada kami ya Allah pada ayat dan dalam surah Al-Kahf yang kami akan belajar di pagi ni ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Lama dah kita nak baca surah Kahf ni dah. Dah seorang tu 40 tahun dah. Nah, 40 tahun dah dah. Berpuluh tahun. Ya Allah. Nah. Masya-Allah ya. Wan tin deng deng song pihak je. Ani pihak kau dah. Nah. Wan. Nah. Eh. Tahu. Pihak je. Aku tengah je surah kafir nah. Masya-Allah. Pasal kita ngaji sebulan sekali kata. Nah, bulan sekali. Nah. Kakak-kakak, 2 bulan sekali nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ani kita masih lagi dengan surah ayat Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita dalam tentang Zulqarnain, eh? Zulqarnain. Siapa dia Zulqarnain? Ana? Seorang raja. Nan gelar dia nya Zulqarnain. Nah, Zulqarnain ni ya ada dua tanduk tu mana Zulqarnain. Nah, tu mana dua al-makna dia eh. Ya bukit ada dua tanduk katanya oleh kerana
beliau panggil Zulkarnain itu dua. Satunya sebab kata dia adalah raja bagi sebelah timur dan sebelah jatuh. Dia duduk pokron belakang. Sebelah naik, sebelah jatuh. Nah, dia duduk jadi raja. Duduk mesa atau bis raja dia. Nah, itu sebabnya dia panggil Zulkarnain. Nah, ada selagi sebabnya katanya dia panggil Zulkarnain kerana dia pakai apa ngetah pala dia tu dia pakai tan, dia pakai topi gitu. Dan ingat nampak dah sepengah kita zaman royal zaman dulu tu dia pakai topi tu ada tanduk dua tu. Waktu dia perang apa tu. Nah. Wallah alam. Wallah alam. Nah. Katu atau pada riwayat belaka tu dah mana sahih min pun tak tahu juga. Nah. Tapi hak jelasnya Zulkarnain adalah seorang beriman yang Allah Taala wui kuasa ke dia pula. Nah, wui kuasa kepada dia supaya dapat meretas dunia. Nah, dunia. Sebelah naik, sebelah tawan ok, tawan tok. Habis dunia ni. Nah, pergi ke sebelah Cina, Jepung mana ni. Nah, mari ke sebelah, jatuh ni pula. Nah. Dia sangat, padahal waliknya raja ni, nah, dalam dunia ni, kita pasal rakyat dah ni kata, dalam dunia ni ada dua orang yang Tuhan jadi raja tapi ada iman. Tak zalim. Nah, tak zalim. Siapa dia boleh rakyat lain pada Qarnain? Satunya Qarnain, Zulkarnain. Yang kedua, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu jadi raja juga. Nah, Nabi raja tu pandai benar dia tu kuasa boleh siapa? Nah, hari tengah jidah tu siapa boleh kamsang angin. Hah, angin mari nak pergi ni, nak pergi Palestin, nak pergi Yaman, nak pergi Turki, nak pergi nak pergi Iraq. Nah, naik angin pun duk hati kacang. Nah. Semua tu Tuhan beri kuasa kepada Nabi Sulaiman. Walaupun begitu Nabi Sulaiman tak pernah jadi orang sombong, orang takabur. Nah, ingat Tuhan sombong. Bila Tuhan beri nikmat dia, dia terkena hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ni semua ni Tuhan beri kat aku ni. Kelebihan Tuhan belaka ni. Nah, tak je ingat tu aku pandai, aku bijak. Nah, tapi hak semua ni tu Tuhan beri kat belaka kat aku ni. Tuhan nak uji aku ni. Nah, aku nak syukur dia ke aku nak kufur. Nah, ingat semua lah aku tu. Nah, dah. Tak aje terlupa. Kata semua hak dia tu adalah Tuhan beri kat dia. Nah. Ya kita dak terlupa situ tu dia sama tu. Ada sama-sama dua asal lebih tu. Bawa lebih dak rezeki. Nah. Lupa dah dari wasah dia. Nah. A'udzubillah min zalik. Fir'aun, Namrud, Korun sama semua tu waktu sombong waktu. Nah, tak ingat kata Tuhan bagi dia. Kita ni ada buat mana? Nak jadi orang mana? Ya. Nah. Nak jadi orang lah mana? Tuhan ada orang Tuhan bagi amnak dunia, Tuhan kuasa dunia, patut ada iman. Tak kena tanya dah sebenarnya. Nah. Ataupun Tuhan bagi dunia, nah. Kuasa dunia patut tuhawi kufu. Nah, tausih tu. Nauzubillah min zalik. Nah. Hatulah maka Zulkarnain dia pergi pesak. Nah, pergi sebelah naik. Pergi tengok temu rakyat dia. Nah, manusia dah dalam dunia ni. Pergi boleh naik, pergi boleh jatuh. Pergi satu tempat tu, hak kita ngaji dah hari ni. Summa atba'a sababa. Pergi satu tempat pula, pergi ikut lain pula. Nah, naik kot sebelah naik. Pergi sebelah pada titna. Ha? Hulu. Hilir. Ha sudah hulu hilir ni tukar semua. Nah. Sydney. Le jatuh kita kau ni. Ha dah. Sydney ah le ni ha ni Sydney ah. Nah. Dia mari ke le naik. Ale suluh suluh naik kau tu nah. Suluh naik. Naga suluh naik le ni. Suluh naik mari ke le jatuh nah. Ha gi ke suluh hulu. Hilir hulu. Tit ni ani hilir. Nah. Subhanallah. Gis pula naik, gis pula hilir pula. Hatta idza balagha matli'asy-syams. Nah, hatu baik ngaji dah. Lepas gi pula naik, mata naik. Nah, tadi naik. Hatta idza balagha bainas-saddaini wajada min dunihima qauma. Gi ke jalan lain pula. Nah, lepas gi situ, gi sini. Satu tempat ni pula ia berpatah balik menurut jalan yang lain pula, gigot lain pula. Nah, gigot lain pula katanya sini gigot mana ni? Bersama-sama tenteranya. Zulkarnain dengan tentera yang ramai ngatahan dia kontak mari. Nah. Sebelah utara.
sehingga sampai di antara dua gunung. Sulah utara mata sulah tidna. Nah, tidna sulah hilir. Nah. Di sulah hilir pula. Dapat ti ada gunung situ. Ada gunung, nah dua gunung, bukit-bukit. Gunung-gunung. Nah. Patu lalu didapati dalam daerah itu satu kaum. Nah, wajada min dunihima qauma. Di antara dua gunung sana ada manusia pula situ. Dapati di sisinya siti gunung sana satu kaum. Ya hampir-hampir la yakaduna yafqahuna qawla, tidak dapat memahami perkataannya. Hampir-hampir dekat-dekat ada orang Zulkarnain tak faham pok dia kecek. Nah, atau Zulkarnain orang pandai, orang faham segala bahasa dia. Nah, segala bahasa dia. Juga kok tu pandai bahasa ni, juga ni bahasa ni, tapi ada dekat-dekat Zulkarnain hampir-hampir tak reti bahasa dia. Kecek bahasa dia tu. Nah, sebelah utara saat ni. Puak orang ni kecek sana. La yafqahuna qawla. La yakaduna yafqahuna qawla. Mana kata siapa situ saat ni? Hampir-hampir satu tidak memahami perkataan mereka kerana bahasanya terlalu pelik bahasa dia sat ni. Karena kita tak ajar dengar bahasa siapa, bahasa manusia kecek. Nah. Pada bahasa patik tani so ada dah. Gigo isan tahu nah. Karena mari pak kita pak tai ni, nah, tak serupa dah. Nah. Mari ikut di bakok tak apalah, kok tidna. Nah, Pak Isa mana lepas tek tai sama lepas tek tai di pun tak reti dah kita dah. Sama pasal tai dah. Nah, sama pasal tai dah. Nah. Bagi hok bot lau ada hok gi hok apa ada kampuca. Nah. Ni kiat gitu mu banyak ni. Ya, pak kita nak buat lau buat kampuca mari mudah pak kita ni. Nah, lain budak mari dah. Nah. Nak tahu batu Islam kita nak tahu atau manusia jenis mana buat bahasa apa-apa kali apa-apa bahasa teragi ke Mekah. Nah, batu Tuhan ambil manusia hamba Tuhan ni orang Islam sugi ke Mekah seumur hidup sekali pun pergi juga. Nah, pergi. Gi tengok makhluk Tuhan. Nah, macam-macam rupa, macam-macam bahasa kecek. Nah, macam-macam bahasa kecek. Kita boleh dengar di Mekah tu. Nah, boleh dengar. Gi sama nas itu, nah sama nas. Gi kena manusia, nah kena makhluk tu he, nah. Eh? Tapo, nah gi Mekah ni maha tahu mana pada Tuhan nak pergi, ya boleh pergi. Kalau tak lagi tu Tuhan tak sempat jemput lah. Nah. Kalau tak lagi tu Tuhan tak sempat pergi lah. Nah. Dan Tuhan nak pergi, tak ada duit sekejap hebat boleh pergi. Yakin tak? Yakin. Ah, yakin lah gitu. Nah. Oh yakin lah kata. Kalau kita nak pergi Mekah sore, eh? Jadi tak pergi mana? Hak jemput nama ni? Eh? Ah, dah. Ah, kena tukar ke lain pula. Nak apa? Alhamdulillah. Lagi. Mekah sini, Zulkarnain ni pandai segala bahasa. Nah, segala bahasa. Tapi bahasa puak ni ni hampir-hampir dekat-dekat. Zulkarnain nak reti, tak reti. Nah. Tapi reti jugalah. Nah. Bos apa ni puak ni? Puak ni jawab. Orang kampung sat ni kata kena. Kalu tak kenal Zulkarnain belaka. Kalu mereka orang kampung di tempat-tempat di gunung sat ni. Kecek. Nah, kata pada royak kepada Zulkarnain. Kata kena ya Zulkarnain. Wahai Zulkarnain. Puak situ panggil Zulkarnain. Nah, orang kampung sat ni. Royak-royak. Moga raja ni raja kita tengok gi pesak ni. Moga kapo pun mari ringan lah. Nah, susah gapo, anak gapo, nak gapo royak pada raja sana. Alo kapo ni royak. Kata inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya dua puak nah. Nah, Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dah. Ya'juj dan Ma'juj. Sini dia tulis bahasa jot-jot gitu. Ya jot, ya juj. Ro tak ada dah benar. Kalau bahasa Arab tu, ya juj. Tak ada ro dah. Lepas ada jin wa tu, tak ada ro jin dah. Ada jin saja. Ya. Nah. Tulis tengok dengan tulis dia. Sesungguhnya ya juj dan ma'juj ni, mufsiduna fil ard. Sentiasa melakukan kerusakan di bumi. Ngaruk buat ni. Ya. Nah. Orang kampung sebelah ni dengar duha kepada Zulkarnain. Dia kata, ya Zulkarnain, buat makjuk, buat yakjuk, buat makjuk tu ngaruk buat dia. Nah, mengenak, buat muka, buat rusak kata muka bumi. Fahal naja'alu laka kharja, boleh ke tak? Dia kata, oleh itu, setuju kau kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepada kamu, kami upahmu.
You tak minta tolong saja dah. Kami nak upah kamu, nak bayar harga orang pada kamu dari hasil pendapat kami. Ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda, supaya dengan syarat kau tolong buat sebuah bina sebuah tembok, sebuah pagar di antara kami dengan mereka. Nah, ya gini, ya gunung-gunung. Patut dah lubas sini. Malik tu kat kampung, malik ni kat kampung. Ya ajuk dah lenu. Dah ya ajuk fuk ya ajuk amak ajuk ni mari masuk dengar dok ngaruk. Nah, dok ngaruk kat kampung lek ni. Nah, dok ngaruk kat kampung lek ni. Siapa dia ya ajuk amak ajuk ni? Patut bagi pandai tengok. Nah. Siapa Tuhan wayak kata dalam perangai Ya'juj wa Ma'juj ni lah mufsiduna fil ard, membuat kerosakan atas muka bumi, buat kerosakan atas muka bumi, buat ngaruk ngenak, mufsidun fasada, dia buat ngaruk ngenak. Lepas tu kita perangai ngaruk curi lipa orang, curi besen letak atas semua orang ni. Nah, perangai ngaruk kata tu. Nah, mau kita buat ada Ya'juj kata tu, Ya'juj wa Ma'juj kata tu. Nah, ada jemur baju, jemur mata-mata dia kutuk dalam kutuk sekerak weh. Nah, subhanallah, Allahu akbar. Ya'juj mau kita buat dak lagu tu. Ya'juj ni siapa dia? Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ada tafsir sini kata Ya'juj wa Ma'juj ni adalah anak cucu Nabi Adam juga, manusia juga. Ya'juj wa Ma'juj ni dia kata orang hantu syaitan apa jin apa dak. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ni adalah manusia juga dia. Nah, pada manusia batu rupa dia. Nah, rupa dia pelak pada rupa manusia biasa. Ya, ada rupa macam manusia juga, cuma huduh atau huduh. Rupa dia huduh. Dalam hadis tak berapa sah mana, royak banyak dah dah. Atau rupa dia tu renek-renek. Tubuh dia tu renek-renek, tak besar dah. Nah, batu kepala besar, bulat-bulat, mata helah-helah gitu. Nah, mata dia. Nah, kepala besar bulat, mata helah. Nah, patut besar laginya, perangan dia kasar, perangan dia bengih. Nah, berani. Berani, patut kasar, hot hiam apa? Hot hiam. Bekan. Nah, bekan tak sebelah kat orang. Nah, tak sebelah kat orang. Hatu panggil pintah lalu perangan rupa dan rupa perangan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, duduk di mana pok dia ni? Nah, duduk di mana pok dia? Ada siapa tahu? Lah ni pun ulama tafsir dia mari dia mari pitah pak duduk mana. Yang pentingnya dalam satu tafsir dia kata duduk dari sebelah dalam celah bukit. Nah, celah bukit sat ni. Nah, patu di sebelah utara. Tidna. Patu kata di sebelah tidna ni yang masuk patu banyak kena nak tengok rupa dia gapo tu ulama kata ada seorang kata duduk di dalam negeri Turki. Dalam negeri Turki. Nah. Ha? Kita ni mai duk pak Asia ni, Asia lu sawan ok ni, duk tawan ok pak tai ni. Nah. Yang mana-mana tu duk kala negeri Arab lah. Duk dalam kawasan Timur Tengah. Nah, Timur Tengah atau Asia juga. Dalam Asia, tuip Asia. Bukan duk la tuip Europe dak. Nah. Pun dak juga. Nah, dak juga. Nah, kata duk tinggal celah Turki dengan Armenia. Kok kena gigo Turki banyak. Nah, ada setengah tu kata duk dalam Rusia. Kok Cina-Cina tu. Kok Cina-Cina tu. Nah, deh. Ha tu kanaklah kerana rupa dia tu pelik. Dan rupa dia jenis-jenis Cina dalam tafsir kata rupa nak Cina gitu, mata sepek-sepek atau leluh orang leluh tubuh. Nah. Pa berani. Nah. Batu. Ha, deh, pa berani. Rupa leluh patu berani. Nah. Bermalik dengan masuk-masuk dengan perangah buat dia mati. Nah. Pak Ramah. Ramah setahu mana nak dia. Nah. Katanya bila kat nak kiamat sikit lagi, lepas pada Nabi, lepas pada Dajjal tubik dah. Nah. Ya'juj wa Ma'juj akan tubik waktu lepas pada Dajjal tubik dah. Nah. Kalau Dajjal mari, Nabi tu hatta Nabi Isa mari perak Dajjal. Nah. Mari bunuh Dajjal. Dajjal mati. Duduk terlama tu. Tubik Ya'juj wa Ma'juj pula. Nabi Isa ada kau lagi tu. Nah, tubik Ya'juj wa Ma'juj. Dan di situ pada tu, Nabi Isa royak kepada orang Islam manusia semua, so ginusuk habis. Ginusuk habis duk bawah tanah, lagu gunung, gapo lari pada Ya'juj wa Ma'juj. Nah,
Dia mari buat rusak habis. Di mana tempat lalu, mana dia ia lalu, dia pada dia karuk habis. Nah, dia rusak habis. Kena habis barang-barang rumah-rumah makan gapo, dia kena habis. Orang dia bunuh gapo. Dia bunuh orang, dia gapo semua tu. Nah. Kapannya dia makan, dia kena apa dah, dia makan habis barang dia tu. Nah. Katanya siapa air Bahrul Mayyit. Air sungai, air laut masing. Laut mati di Jordan lah ni tu, di Pratik Jordan. Nah, Pratik Ordon tu. Nah, Pratik Ordon lah ni tu, negeri Arab lah kata. Hani kita ngaji ruang wicago tu gini ni. Nah, bila nak ngaji kita ni, yes, ngaji ha, apa panggil, bumi Pratik. Nah, ngaji ha peto nak dunia. Saya tak ada peto dunia. Dan kalau kita boleh ngaji ada peto dunia kata. Nah, mana ada dah peta dunia. Kita kena wait dah sini serapa. Beli peta dunia setak sini. Nah. Tunjuk nah negeri Arab lah duduk mana? Negeri Arab duduk mana lah kita tengok negeri Arab. Nah, dengan tempat negeri kita duduk sebelah jatuh. Nah, jatuh. Nah. Patu hatulah kata dia makan habis. Dia wak gano tahu kering habis air telaga, air sungai telaga pada air Bahrul Mayyit sana. Nah, nyu makan ke nyu gunung nyu wak menamu dia cedok kita mana habis nah. Bahrul Mayyit ni air laut masing ya bang. Air laut masing dia 70 kali masing air laut biasa ni. Bahrul Mayyit ni. Bahrul Mayyit tempat atas nak laut Nabi umat Nabi Lut. Nah, Tuhan balik bumi tu. Tempat Tuhan balik bumi umat Nabi Lut ni. Nah, jadi tasik. Nah, jadi satu laut luas 15 kilo kata. Nah, 15 kilo. Luas air tu. Nah, luas tu. Lewatlah kelo sini mana kita? Sini pala? Tak apa. Nah, lebih lagi. Lebih lagi. Nah. Nah. Pemalik. Lebih kurang tu lah. Nah, luahnya. Nah, luahnya. Habis air. Kering habis. Nah, nyuak ke mana nak tahu. Nak makan pahai. Kalau kita tak ambil setitik ya. Ambil setitik ya tak lidah. Sakit lidah. Masin tu. Nah, ada Bahrul Mayyit lah ni. Nah. Allah nak win apa ni dengar saja khoya dulu khoya duk mana dah tu nah main apa mata belalak buat kita duk khoya tak nampak dah nah atau kita ngaji ngaji Quran lagu tu nah kena tengok makhluk tu hak nah bukan kata ngaji Quran kena suruh semayah karo dah nah dah ngaji Quran ni tengok makhluk tu hak satu menata kita makjud kita yakjud wa makjud nah yakjud wa makjud ni dua puak tu Ya'jud satu puak, Ma'jud satu puak. Nah, dia anak beranak sepupu ke kan Allah alam tak tahu tak cerita situ tu. Nah. Kau dua beradik. Nah, dua beradik. Kau duk beranak buat dia tu. Nah, duk beranak. Yang pentingnya buat dia ramah. Buat dia ramah. Nah. Lepas tu mai duk ngaruk orang. Masa tu duk ngaruk dah. Orang kapun tak tahan. Bila Zulkarnain mari, Zulkarnain pada mereka minta tolong Zulkarnain. Siapa nak upah dengan Zulkarnain? Nah, kami nak minta nak upah kamu nah daripada hasil duit kami, kerja kami supaya kamu buat dinding antara kami dengan Katuk Lubai dua gunung sat ni. Nah, dah. Zulkarnain pada Ya'jud Sanin. Dengar cerita Ya'jud sikit. Ya'jud Sanin kata dia Sanin ialah satu kepala manusia tapi rupa dia pelik pada manusia biasa ni nah perangai dia pun pelik kena dah Tuhan taruh dia tu nah tapi masa tu Nabi kata kau masa satu masa dulu ke masa Nabi tak mati lagi nah masa sibuk tahal pada Nabi kata celaka adalah nasa adalah umat orang Arab ni nah la ni Lubai Ya'jud wa Ma'jud luah ni dah ke masa mari tu Nabi kata luah ni dah Lubai Ya'jud wa Ma'jud duk kata tu nah dah. Kalau Nabi royak tu 1000 tahun dah. 1000 masuk 500 tahun dah ni. 1400 tahun lebih dah ni. Nah, kalau Nabi royak. Sebab lah ni kita kata. Dia ada dia. Tak tubik lagi. Tapi kalau masa Nabi mari tu Nabi kata. Wailun lil Arab. Nabi kata. Menasalah celaka lah pada. Dia bagi orang Arab. Lubai Ya'jud wa Ma'jud luah ni dah. Nabi buat luah ni. Nabi tunjuk dia buat kita. Nah, luah ni. Masa tu. Masa 1000 tahun lepas dah. Dah. Mana kata Ya'jud lah ni. Dah. Sibu 500 tahun ni banyak dah. Apa turun ni dah buat dia tu dah.
Dia manusia biasa pun kita juga. Nah, lama pun dia. Makan habis, dia mari sikit lagi, dia mari. Nah. Lepas tu kata tengok sini, kita sini dulu. Nah, katanya bila kampung sana minta tolong ya Zulkarnain, Atuk Tubik, Yak Ji duduk tubik kota sana. Kat celah bukit sana, celah gunung sana. Nah. Lalu Zulkarnain jawab, sanggup tak nak kata? Kala jawablah Zulkarnain kata, ma makanni fihi rabbi khair. Kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan aku menguasainya lebih baik daripada bayaranmu. Ada dan mau tu nak bayar ke Zulkarnain ni? Nah, nak upah Zulkarnain. Zulkarnain jawab kata, orang mulia dia. Nah, orang raja ni kata, Tuhan hak tu hak dekat aku ni lebih molek, lebih baik pada, lebih banyak pada hak nak dekat aku lagi. Nah, mana tak seupahlah. Nah, tak usah mengupah tu. Ha. Cuma Zulkarnain nak tolong buat, tak ada nak upah kali. Cuma nak ke apa? Fa'inuni biquwah. Hanya kamu, oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Nak kekuatan kamu, nak tenagamu, nak orang puakmu lah. Ha, dah. Mutulun dengan orang puak kamu, di dalam Quran, dalam tafsir tak sini, yakni meliputi tukar-tukar tenaga boroh dan alat-alat diperlukan. Nah, tolong orang matanya, siapa ada tukar, siapa ada orang, siapa ada alat-alat gapo, ha, tolong waktu ya. Dah tak kena upah dak. Ha, tak kena upah dak. Ya orang tua ni dia ada sifat, sifat ego dia. Nah, sifat ego dia. Fa'inuni biquwah aj'al bainakum wa bainahum radmak. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok. Sebuah tembok ni ada kampeng, dinding. Nah, penutup yang kukuh. Nah, bainahum radma. Nak aku nak katuk antara kamu dengan maju-maju ni dengan tembok yang kukuh. Nah, nak tafsir dia bawah lagi dia kata, yakni tembok yang menutup lapangan antara dua gunung itu yang dapat menahan langgaran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya Ya'juj duduk tubik kerubat tu. Nak ke celah bukit sana. Dia nak tutup katuk celah tu. Nah, katuk celah tu. Lalu dia pun suruh. Nah. Korna pun suruh ke apa? Apa yang nak buat dah ni? Mula-mulanya korna kata, Zulkarnain kata, atuni zubarul hadid. Bawalah pada aku ketul-ketul besi. Ha? Mula-mulanya bawa besi dulu kat aku. Tokok-tokok besi tu. Sebab kita nak buat dinding lah ni lah, bawa besi lah. Nah, bawa besi kat aku. Ha? Hatta idza sawa bainas sadafaini qala fukhu. Sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, ia pun memerintahkan bori besi tambung sama tinggi dengan bukit gunung hak ni. Di celah lubang sat ni. Nah, celah lubang ni. Tambung besi sama tinggi dengan gunung sat ni. Nah. Patu bos apa tinggi sama tinggi situ? Zulkarnain suruh lagi. Nah, suruh lagi kata tiuplah api. Suruh bakar api. Nah, suruh bakar api panah hatta idza ja'alahu nara. Pada ia pun perintahkan pada orang kampung sat ni bakarnya, membakarnya, sebakar besi sat ni. Nah, bakar besi sat ni. Nah. Sehingga jadi besi, jadi api. Tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadi merah menyala seperti api, berkatalah ia qala atuni ufrigh alaihi qitra. Supaya seperti berkatalah ia, bawalah temaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Ha, gini dah. Dia dalam ceritanya kata dia ambil besi tambung, lepas tu suruh panas temaga. Suruh panas temaga. Nah, kalau kita ni tuai dengan seming. Nah, dia tuai dengan temaga situ. Nah, tuai dengan temaga atas besi tu. Nah. Panaskan temaga jadi cair, lepas tu ambil temaga ni tuai atas besi tu pula. Nah, tuai atas besi tu pula. Mana katuk lubang jua aju-aju ni bukan katuk dengan seming saja dak. Bukan katuk dengan besi saja dak, tapi katuk besi dalam katuk dengan temaga. Nah, katuk dengan temaga. Kita lah buat dinding dengan besi. Nah, buat dengan seming. Nah, buat dinding dengan seming tu kita buat besi dalam buat seming itu lah. Nah, ni seming dia tu temaga. Nah, temaga. Bila nak hancur tu? Nah, bila nak hancur? Eh? Maka bila dah jadi gitu, nah,
maka famastau an yadhharu, maka mereka Ya'juj Ma'juj pun tidak dapat memanjaknya. Ya licin ya. Nah, tak boleh nak panjak. Nak panjak pun tak boleh. Nah, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Kerah dah pada maga ni. Nah, maga besi pula. Nak tebuk pun tak boleh. Nah, nak naik pun daki, nak naik daki pun tak boleh sebab ia licin. Nah, berlicin. Ingat gini sempat dengan ketua dulu dia buat kan dia buat boh sijen di pakayu tu dia takut gapo-gapo nak makan gapo tu nah dia nak naik tak leh nah naik tak leh nah dia licin tu dah subhanallah nah atau ketua dia ilmu ketua nah sebab dia licin nak naik tak leh nah semua ni boh buat siap dah buat siap dah nah buat berarti kerana tolong orang kampung sini buat pada wak dinding katuk lubeh hok Ya'juj Ma'juj tubek sani bu besi dale tu ngat mago nah atuk ngat mago tu ngat mago dan nak buat dia nak masuk tak leh dan tebuk tak leh nak naik pun tak leh nah qala hadza rahmatum mir rabbi setelah itu ya bos sudah siap dah zukan kayak ini adalah suatu rahmat dari Tuhanku rahmatum mir rabbi rahmah rahmah tu nama rahmat. Nah, berapa mana rahmat asal kita? Kasih belah. Nah, rahmat Tuhan ni, kasih belah Tuhan dah ni. Nah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqo. Tapi walau bagaimanapun saya nampak kukuh dah dah. Nampak kukuh dah. Dalam pada itu pun apabila sampai janji Tuhanku. Tuhan janji kata dunia semua ni kena menasa. Nah. Tuhan janji ada ajal berlaku ada pada wan pelik, wan mud ayu. Nah, Tuhan buat gapo-gapo semua tu ada dah. Nah. Cuma hak kita wan mud ayu bila tu tak royak. Nah, dah. Wan pelik royak dah wan ke dah. Nah. Wan ke dah. Nah, dah. Wan ke wan pelik tu royak dah tahu dah. Nah. Tapi wan mud ayu tak ada. Nah, tak royak. Nah, kena kena nanti kena jadi diri. Nah. Allahuakbar ni takut. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Bos apa masa apabila siapa janji Tuhan, ia akan menjadikannya hancur lebur. Lah ni Tuhan beri tulang ha, jadi kerah nah, jadi pada kuat, gagah nah. Tapi satu masa dia Tuhan nak juga, dia Tuhan nak nah. Benar kukus tak mana pun akan hancur lebur. Ja'alahu dakka. Nah, dakka mana tu hancur lebur. Dan kok tu royak ni sungguh tak? Wa kana wa'du rabbi haqqo. Dan adalah janji Tuhanku itu benar. Sungguh kok tu royak ni. Dah jadi sungguh. Sebab kita lah ni lah, kata kita semua kena mati. Sungguh tak? Sungguh. Tapi rasa kita rasa tak mati ni. Nah. Rasa pun tak mati ya kita. Nah. Rasa pun lama lagi. Nah. Rasa pun lama lagi. Nah, subhanallah. Kecek boleh tu tak tahu dah. Dah. Allahuakbar. La haula la quwwata illa billah. Yani berkata, yakni kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memanjat tembok hak ni kerana licinnya dan juga tidak dapat menembuknya kerana tebalnya dan padunya rumah dah. Yakni berkatalah Zulkarnain kepada penduduk daerah itu, tembok ini, dinding hak ni, tembok-tembok atau dinding ni adalah menjadi rahmat dari Tuhan dari Allah Azza wa Jalla pada manusia untuk menyekat bahaya serengai kaum Ya'juj dan Ma'juj terhadap negeri-negeri yang lain. Jadi katuk lubang tu sana bukan kata orang-orang tepi tu tak selamat. Semua dunia ni selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dah. Rupanya dia nak ngaruk benar dia. Nah, tetapi apabila sampai waktunya, dah sampai masa Tuhan nak yang telah ditentukan oleh Allah, maka tembok itu akan hancur lebur. Allah, kerah saat ni tu. Nah, dan mereka akan keluar. Situlah mana pada Ya'juj dan Ma'juj tubik dengan ganasnya. Nah, ganasnya, ngaruknya, jahatnya. Dengan ini berakhirlah kisah Zulkarnain. Nah, itu cerita dia yang kita baca saat ini. Nah, ringkas. Mana kata Zulkarnain pada Ya'juj Ma'juj ni, lah ni duk tubuk dah belan.
lepas ada dia kena kurung letu. Letu ubek tu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dok gali dok tebuk juga lubang tu. Ayahfiruna sad. Dok tebuk lubang hak tu apa julukan kata sini kullah yaum. Tiap-tiap hari. Dok tebuk lubang hak tu. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari lepas dah tu nak hari Nabi kata nah. Berkata kat nak tubik dan nak itu dah dia. Hatta idza kadu ya rauna syu'a asyams. Berkata nak tembu dan nak apa cahaya cerah dah, nak apa cahaya matahari dah. Nah. Macam pergi dekat gunung itu buat dia. Nah. Dekat gunung itu lagu gua gitu. Nah. Hampir-hampir mereka nak tebuk lubang nak nampak cahaya matahari. Kata ketua dia kata irji'u ha klik dulu kita fasatahfirunahu gadan kita mai kat tebuk esoklah nah kata esoklah nah fayauduna ilaika asyaddi makan nah maka lubang tempat dia katuk saat ni katuk pak tebuk ni katuk semula pula kejak lebih ada dulu lagi kejak seperti dia sedia lagi pula nah hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum ila an-nas nah sehingga begitulah nak hari Nabi kata nak hari lah ni 1000 tahun lepas dah ni nah 1000 tahun 1400 tahun lepas Nabi dia royak dah ni dah tembuk tak ada berhenti buat dia tu dia ada nak kata dok ada tanah dok ada gunung mana buat dia nah ya kok kawasan negeri Arab kawasan negeri Turki Rusia Aman ni gapo mana ya bukit gunung-gunung saja. Kau tengok li kok sebelah apa dah kok sebelah Rusia ni bukit banyak, gunung banyak. Nah. Gunung besar, ada gunung besar. Kok Cina ke apa tu? Nah. Oh, ngaji besar gini, kita ngaji round dunia gini. Nah. Dia tak ada berhenti tebuk tu. Dah siapa masa Tuhan nak we tu atan dinas ani? Nah. Hidup mai tebuk ni. Nah. Sapa wa aradallahu ya ba'athahum. Bos apa masa Tuhan nak ulpah pun tubik mari pada tubik tak muka dunia ni fa yauduna ilai. Nah. Kepada tu idza kadu yaruna syu'asam. Nah. Dia bos apa masa Tuhan nak wisapa, nak nampak, nak tubik dia buat dia tu. Hari tu boy tebuk siapa nak ciruk nak pada tebuk nak siapa? Nah, pada nak nampak cahaya matahari nak cerak nak tumbek nampak cahaya matahari dah. Nah. Nyu kata insya-Allah. Kita mari esok, kita kelik dulu. Nah, kita kelik dulu ini. Insya-Allah kita mari esok pula. Dia kata insya-Allah. Allah ada buat dia apa? Nah. Insya-Allah. Asalnya kafir dulu dia ada Allah. Kafir lon ni dia tak ada Allah. Nah, kafir lon ni dia tak ada Allah. Nah. Subhanallah. Dia kata insya-Allah tua dia sana. Fa satuhfirunahu nawadan insya-Allah. Maka dia kelik. Tempat dia tebuk sana sebab dia kata insya-Allah. Tempat dia tebuk sana pun dok tak ada kata. Ada kata. Dah. Tak ada kata, maka isak dia tak ada kena kerja banyak dahlah. Nah. Fa ya keluar kau kata keluar. Haina taraku fa yahfirunahu kelik tu baik mat tambah pula keluar. Ha. Ada pengah lepas dah tu jadi kena ramai mula pula. Nah, ini tak ada kena ramai dah. Ya buka dah. Nah, dah buka dah. Lepas tu kau magbi nak kau Nabi mari ni, Nabi royak sat ni kata Nabi kita baca dah ada Nabi kata lubai Ya'juj Ma'juj luah ni dah. Kau 1000 tahun lepas dah ni. Pala ni 1400. Nah. 1400 nak hari dak tebuk ni. Nah, duk mana pok dia? Nak luah dia luah tu nak tubik tu nah. Fa yukhrijuna 'alan nas. Maka bos apa masa dia tubik? Nah, dia tubik atas manusia semua mari. Nah, maka air habis dan maka ngena habis ta dunia ini. Nah. Siapa dia makan air bahrul mai san mi atau pakai air sungai air apa dah air laut masing? Kering kote. Nah, kering kote. Nah, kering tak ada air. Nah. Oh, nyuak gu mano makan lagu mano. Satu, dia pun bunuh orang manusia gapo mati bi. Nah. Mati bi dia ngenak harta, ngenak semua tahu dia temu tu ngenak bi. Nah. Orang gapo tu awak jenis orang ngenak ni. Nah. Auzubillah min zalik. Nah. Ha. Lalu dia pun dia kata dia panah pula. Ini kata kita bunuh bi dah atas dunia ni. Nah, atas muka bumi ni. Kita perang dengan atas langit pula dia kata.
Nah, ya amai anak panah pe pakak pe agak panah nak atas. Nah, bo anak panah turun tu nampak sepon ada darah. Nampak sepon darah gitu. Nah, anak panah dia jatuh kelih mula tu. Dia kata, oh, tak langit mati pun juga, ya, ternasa pun juga. Lepas kita, menata kita lah, kalau ni, apa dah, ada anak kalinya hari ni, nah. Oh, di situlah Allah Subhanahu Taala hatta ulak mari tah langit. Nah, kata ulak Tuhan berkuasa belaka. Bagaimana Tuhan hatta burung halus lawan gajah dalam surah Alam Tarakai tu? Nah, tengah dia lagi, biasa dengar tak? Nah, wa arsala alaihim tayran. Nah, ababil. Nah, tu hatta burung halus ya. Nah, mari pekan batu atas burung gajah ke mari serai negeri Mekah. Ha, tak ngaji lagi setengah hari tak ngaji Alam Tarakai dalam surah Alam Tarakai. Baca sok mudah Alam Tarakai tu. Tak tahu cerita lagu mana dah. Tuhan kuasa belaka. Tuhan tak biasa benar hatta nyamuk masuklah kepala Raja Namrud. Ha dah. Burung nyamuk Allah ya. Nah, nyamuk Allah. Semua tu dah Tuhan nak menasa, benar Allah pun boleh jadi menasa. Nah. Dan hari tu tengok, nah, tengok nyakit jadi makring gapo semua auzubillah min zalik. Benar Allah ya tu. Benda halau tak nampak dengan mata ibu dia, kumai dia tu. Eh, tapi dia makut jadi makring, habis buruk habis. Nah, kerak tak mana kerak sini habis larak naik kau ni. Nah. Ha tu benda halau tu yang buat. Nah, benda halau ni lebih pada bisa dia tu. Nah. Subhanallah. Lalu itulah maka dia dah tu hatalah ulak mari. Nah, ulak mari maka kikir tekok dia. Orang tak nak awal dah buat dia. Nah. Kerana tak pernah lawa dah. Nah, pok dia ramah saat ni. Ramah pok dia ajuk-makjuk ni. Nah, Nabi kata ramah tahu mana pok dia. Pok Nabi kata 1,000 orang masuk neraka. Nah, orang 1,000 orang masuk neraka 999. Seorang masuk syurga. Nah, capur dengan ajuk dan makjuk dah tu. Bila ni 1,000 orang atas 999 ni, capur kali ajuk dan makjuk kata. Pok dia tak ada gimana ke biar ala gunung sana nah ala gua pok dia tu dah subhanallah nah Allahu akbar nah pok dia tak ada perancang keluarga dah kita perancang keluarga ni nah kum kam ndak lah bab tak ramah bab kita nah kum kam ndak siapa kena upah dah nak beranak nah dah tajak ana upah lah siapa buat salah ni eh nak wui 400 bulan. Nah, 400 bulan. Pakak kum kam ne. Nah, kak kum kam ne. La ilaha illallah. Pok dia, pok ya ajuk sama ajuk ada kum kam ne pok dia. Nah, tunggu dia biak pok dia. Nah. Tubuk mari makan bengen nak berat. Nah. Subhanallah. Rasa kum pok kita dah. Ha. Orang kum kam ne ni sepengaya kum rezeki dah. Pok tak sia rezeki dah orang kum kam ne ni. Nah, dah. Orang tak percaya Tuhan bang. Orang tak percaya Tuhan. Orang tak harap Tuhan. Kung kamu nak tak tak sihat nak ni. Boleh kung kalau kita tak kebangan tak sihat, qadat ya. Nah, ulama oh kalau bom mata tak sihat ni, nah, ha tak apa qadat tapi tu ada segala gemuk-gemuk. Nah, ha. Tak sihat ke anak. Nah. Ha ni, nah. Nanti Ya'juj Ma'juj ramai mari, nah. Atau 999 ni termasuk Ya'juj pondok lain juga. Oh, rasa segar sikit kita. Nah. Nah, sesegar sikit. Kamu kan manusia belakang 1999 ni. Nah. Ya manusia juga apa manusia jenis? Ya, mata bilangan Ya'juj Ma'juj ni banyak. Banyak ramah kok dia. Nah. Subhanallah. Subhanallah. Lalu mati bi kok dia. Ya'juj Ma'juj mati bi kok dia ramah tu. Nah. Ramah. Lalu tu Nabi kata kau tu. Nah. Bapak dia mati. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Inna dawabal ard. La tasmina nah wa tashkura syukran min luhumihim wa dimaihim. Oh Nabi kata kau Ya'juj Ma'juj mati tu nah menata-menata atas muka bumi ni menata lah ulak gapo semua tu nah pakak gemuk beh pakak syukur Tuhan nah upai banyak nah upai banyak dengan sebab daging mereka dan darah mereka nah dah maka darah daging buat tu. Lalu tu hatta hujan mari. Lepas dah tu tu hatta hujan mari. Air boh. Pupuk mayat-mayat mereka di kelab. Dah pupuk mayat-mayat mereka di kelab. Hujan lebat juga tu. Nah. Hujan lebat jugalah tu. Allahu Akbar. Nah. Hatulah cerita Ya'juj wa Ma'juj. Nah. Wa Ma'juj. Kemudian. Nah. Bos apa situ?
akhirnya menata Ya'juj Ma'juj mari, salah satu tanda kiamat. Nah, salah satu tanda kiamat. Dia 10 tanda semula. 10 tanda kiamat, tanda atau kiamat besar dah nak mari ni. Nah, ada 10. Lah ni tu, ya ada tanda kiamat ada 2. Ada tanda halah, tanda besar. Nah, kalau hok tanda halah ni menata satunya anak deraka Tuhan, anak deraka pada bapak, tak sayang pada bapak. Saya sayang lebih pada bapak. Salah satu tanda tu. Orang berakhir dengar donteri, berakhir joget, suka pada nak ngerang, suka pada darah. Tu pun tanda kiamat lah kata. Tanda kiamat. Orang banyak zina. Tanda kiamat. Nah, orang marah-marah mabuk. Nah, tu tanda kiamat lah kata. Nah, tapi tanda kiamat halus tu dipanggil. Nah, ada pun kiamat, tanda kiamat besar kalau ada berlaku ni, 10 ni, maka tanda berarti kata kiamat besar nak hari dah. Nah, kiamat besar nak hari dah. Apa dah kiamat dekat benar dah. Salah satunya naik matahari sebelah jatuh. Nah. Kata dalam 10 ni, kata ulama, ni ulama lah, ulama orang kata, pun tak ingat juga ulama nama pun dia takut pada mari duk kaji kata. Kata dalam 10 ni siapa gapo laku-laku dulu. Gepo bumi sebelah naik, sebelah jatuh, sebelah timur tengah. Gepo bumi. Nah, gepo bumi salah satu tanda kiamat besar kata. Nah, tanda kiamat gepo bumi kuat. Dan gepo bumi kuat sebelah naik, sebelah timur tengah, sebelah jatuh. Melata sebelah ke Amerika ke mana. Nah, sebelah kita nak naik ni kita dah. Nah, pahala ni nak Jepun. Nah, Kok Chiang Mai ke mana dah jadi dah lah ni. Dah. Ada Kok Chiang Mai pak demo lah. Pak kita dah. Nah, Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tu rahmat lagi pak kita. Nah. Lepas tu, gapo tubi ibu dabatul ard. Naik matahari lek jatuh. Nah, tubi ibu dabatul ard. Han tak ada tertik dia, tak ada royak tertik dak. Nah, tak ada royak tenang songsam dak. Nah. Benda lah 10 saat ni. Pada gepo bumi 3 tempat, iaitu sebelah naik, sebelah tengah, timur tengah, sebelah jatuh. Nah. Gapo lagi? Tubuh ibu nak matahari jatuh, tubuh ibu bumi, ibu dabatul ar, ibu tubuh daripada bumi. Nah, ibu tubuh daripada bumi boleh kecek rupa segala binatang tadi dia apa boleh kecek bawa tukar. Nah, hati tunjuk tahu orang kena mana orang Islam, mana orang kafir. Walaupun duk semaya pun kena ni mu kafir, hei kafir, muka kafir lari pada ibu saat ni pergi sebab semaya. Nah, ibu kena. Orang beriman. Dah, orang beriman. Ya, dah. Semua nak makhluk Tuhan lah beriman belaka. Hodoh kafir tu manusia dengan jin ya. Hodoh kufur tu manusia dengan jin ya. Nah, makhluk lain beriman Tuhan belaka. Tak ada apa deraka tu. Ya. Nah, dah. Gepo bumi. Gapo lagi? Tubik dajjal. Nah, tubik Nabi Isa. Nah, Nabi Isa keturun langit. Nah, mari perak dajjal. Dan tubik api. Tubik api dan negeri Yaman. Negeri api ni tubik pada negeri Yaman. Oh, tidur sekali dengan manusia. Nanti helak manusia. Boleh kecek api. Dah boleh kecek api. Lah ni banyak benar berlaku di negeri Arab. Banyak benar. Dah lah ni kita tak khabar lagi. Nah, itu semua tu adalah salah satunya. Dah tanda kiamat besar. Nah, bila mari berlaku lagu ni. Nah, maka kiamat besar tak lama dah. Nah, kiamat besar tak lama dah. Wallahu alam. Salah satunya saat ni Ya'juj wa Ma'juj. Dari 10 saat ni Ya'juj wa Ma'juj tubik. Nah, tubik mari mengenak. Nah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Maka ibu-ibu, bos apa masa? Nah. Mana tu bos apa masa Ya'juj mari ni? Jadi ke mana? Hatta idza pada saat ni hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alaihi qitra famasta'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba. Nah, maka ayat tu baik. Nah, qala hadza rahmatun min rabbika, bacalah ke ayat tu. Nah, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Habis cerita Ya'juj ni. Nah, habis dah. Menata boko abo Ya'juj om Ya'juj tu baik. Nah, boleh Ya'juj om Ya'juj siapa masa Ya'juj om Ya'juj tubik datang muka bumi wak ngenak. Nah, dan Tuhan binasa mereka dengan ulat. Dia dengan ulat. Bunuh mereka dengan ulat. Manusia tak lawat, lawat tak ada lawat. Nah, katanya masa Nabi Isa tu ada, masa tu Nabi Isa ada.
Habis suruh silai belakang duduk nusuk dalam bawah tanah dalam gua mana. Lepas tu siapa masa Nabi Isa suruh. Katanya kita tengok sore tuatan sore kita tengok tak muka bumi ni duduk jadi gana. Yakjuk makjuk dah duduk lagi. Kita tengok atau Yakjuk makjuk mati bila. Lalu tak orang silai pun kat tubik manusia tubik semula pula. Di situ kata Allah Ala kata Nabi Isa meretah tak muka bumi manusia semua selama 7 tahun. Selama 7 tahun masa tu retah dengan undang-undang Islam. Nah, mengata dengan cara Islam, siapa orang beriman belaka duk cara Islam sungguh, Tuhan wi rahmat kepada orang manusia masa tu, lembu kubah menata perak jadi besar-besar, wah kayu pun besar. Kayu besar tahu mananya subuh. Nah, wah go tu saja tu buah makan buah, makan buah jelima tu. Nah, makan buah jelima sutir tu boleh makan jemaah manusia, tawaif, taif min manusia, daripada manusia. Nah, kulit wajh lima tu boleh wak nedu. Besar wajh lima tu. Ha, tu subuhnya, rahmatnya, berkatnya manusia. Masa tu tak muka bumi ni, kerana pakat dua amal, berita Tuhan belaka. Tak ada siapa lawa Tuhan, tak ada siapa deraka Tuhan. Ha, dah. Tapi buat siapa masa, tu akan bawa angin. Bawa angin, halu, mari. Nah, orang beriman hok mana walaupun besar sikit anak iman sikit pun tak dalam diri dia. Nah, maka kena angin ni mati. Tuhan mati kena orang beriman semua tu. Nah, orang ada iman sikit pun mati be. Nah. Satulah masa tinggal ke kafe hok tak reti gapo. Nah, tak pandai nak kata Allah pun tak pandai. Nah, tinggal kafe saja tak muka bumi masa tu. Orang nak kata Allah pun tak pandai. Tak je dengar, tak je kata nak Allah. Nah, tak pandai ke abuk kafe doa. Nah, deh. Lalu itulah bumi pun ngadu hal tu he. He, tak pedah dah. Nah, tak patut dah aku ni duk tanggung fok-fok kafe orang tak sebut nama musiki pun. Nah. Ambil lah semua ni. Ha, lalu Tuhan pun gepo bumi sekali tu. Ha, dalam ayat kita baca ni, wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Nah. Dan kami yang Allah biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai bercampur bau antara satu dengan yang lain. Yang tak kalah siapa janji Allah, dan utuhlah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Nah, maka kaum Ya'juj dan Ma'juj ini tubik serai manusia ramai-ramai berbahaya raja lela, binasa dan merosakkan kesenangan dan ketenangan manusia tanah dunia ini. Allah auzubillah min zalik. Nah, lah ni orang berlaku perai ni pun ada rakyat lah kita. Nah, mati habis orang manusia. Nah, menurut hadis-hadis Nabi, sini ada hadis kata kaum Ya'juj dan Ma'juj akhirnya sami rakyat dah saat ni diserang oleh ulat. Nah, masuk ke telinga dia, kikir tekuk dia gapo, mati habis buat dia saat ni. Nah, maka situ siapalah Nabi Isa dan mereka mereka saat ni bawa siapa masa wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Lalu situlah Tuhan nak menasuh semua dah bumi semua ni. Lalu kami ditiupnya pada sangkakala. Sunnah sangkakala pun tiup dah gitu. Nah, tiup. Saat mana ni? Saat kata orang manusia mati belakang dah. Orang beriman sikit pun mati. Mana manusia ada iman sikit pun mati bila kena angin ni. Nah, kena angin saat ni. Maka bila kafir saja tamu ke bumi, bumi ngadu hal tu ha, tak usah tangguh dah ni, tak ada bedah dah. Nah, tak ada punya sebut nama Allah, bumi sendiri sebut. Nah. Lalu pun tiup sunnah sangkakala. Wa nufikha fis-sur. Lalu kami himpunkan pada ditiupnya sunnah sangkakala, fajama'nahum jam'a. Lalu kami yakni Allah himpunkan makhluk-makhluk sekalian di padang mahsyar. Hal sini mata ya tiup sunnah sangkakala ni, tiup sunnah sangkakala mula-mula mati. Kejut dulu kata, kejut. Nah, lepas tu tiup sunnah sangkakala yang kedua, mati semua. Nah, tiup sunnah kali yang ketiga, hidup mula pula. Nah, hidup mula pula. Ha, ni dalam ayat ni kata fajama'nahum jam'a. Tiup sunnah kali ketiga dah ni. Ha, ni dalam surah Yasin kita baca tu. Surah Yasin tu ya tu ya bangun pak tu. Dia kata ha kerana ya wailana man ba'athana mim marqadina. Ya celakalah kita. Siapa gerak kita pak tidur ni kata. Nah, dah. Hatu bunyi suara kata, "Eh, kafe kecil agak tu."
Nah, ya wailana ni walaknya kafir kecik ya wailana. Nah. Lalu bunyi suara kata hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah apa yang Allah Ar-Rahman janji dulu. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah Rasul ayat dulu. Nah, orang kafir tak pernah percaya, tak pernah cedek kata nak pergi akhirat. Orang ayat lah ni pada kata tak ada, mana ada. Nah, Rasul semaya pun tak ada semaya. Rasul kelubung ya tak kelubung. Sebab dia tak percaya tak ada akhirat. Eh, orang tak semaya, orang tak semak, orang tak ada tawak baik ni. Sah lah kata dia tak percaya. Nak tahu kata dia percaya akhirat tahu mana? Tengok di amalan dia. Nah, kalau dia ada iman sungguh, dia kena buat apa amalan soleh yang dia hak Tuhan suruh sana. Nah, tiba-tiba orang suruh buat amal soleh dia tak buat. Buat apa tu? Karena dia tidak ada iman. Dia punah di injin dia tu. Punah di iman tu. Nah, punah di iman tu. Pak iman tu mari melalui akal. Nah, iman dia masuk melalui akal. Nah, pak akal tak boleh duduk ngaji, pak akal tak boleh duduk dengar. Nah, akal mabuk pula. Allahuakbar. Patulah gini nah. Patu gini akal kita tak ada guna kalau kita tak main dengar, main ngaji. Patu nafsu duduk mengamuk. Nafsu ada tak ada berhenti kerja dia. Nah, nafsu tak ngaji pun kau sedak dia. Nah, kau tak ngaji kau sedak nafsu ni. Tak sempat akal. Akal kalau tak ngaji, tak dengar, tak ada iman tupuh lu kak. Bodoh lu. Nah, bodoh, tak erti, jahil. Nah, tu akal. Nafsu dia, kau tak ngaji, kau jahat dia. Nah, kau tak ngaji, kau tak dengar, kau banyak kerja dia. Nah, tak malu, tak takut. Nah, tak podah. Nah, subhanallah, subhanallah. Maka kita ini jangan buat akal. Nah, jangan buat akal. Nah, dah, jangan tahu akal. Tahu akal ke mana? Tak guna akal. Iaitu tak ngaji. Nah, bahawa tak ada guna akal mata tak ngaji so akal kita pun ada parah aja tak ada guna. Nah, ada parah tak guna. Aku tu dah. Nah, bawa nebah adalah nebah. Tupu, tupu lainnya. Nah, itulah akal. Sebab tu akal kita kalau diguna dengan Al-Quran sangat tajam. Asah dengan Al-Quran. Nah, asah dengan Al-Quran. Dengar Al-Quran banyak, dengar hadis Nabi banyak, itulah tajam akal kita insya-Allah. Nah, insya-Allah, insya-Allah. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'ardu. Bos apa masa tu he? Oh ya hang aku dah. Bos apa gidu akhirat? Maka tu kata kami tunjuk neraka jahannam. Mula-mula sekali gidu akhirat, tahu nampak neraka jahannam dulu. Nah, temula-mula neraka jahannam dulu sedai. Nah, sedai neraka jahannam dulu. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirin 'ardu. Pada hari itu, pada hari kiamat ni, kepada orang-orang kafir dengan pendedahan yang jelas nyata, cerak nampak neraka jahannam. Hari tak cerak. Hari tak cerak neraka jahannam hari ni. Nah, royak tahu mana pun tak nampak. Nah, lebih bagi tak ngaji, tak baca Quran. Sebab Tuhan kata dalam surah Al-Hakumut Takasur, Tuhan kata kan sum la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah. Ha? Kepada dalam surah al apa ni at-takasur kita baca semua tu nah summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ingatlah ingatlah sesungguhnya kalau lah mu tahu dengan ilmu yang yakin mu tahu. Nah, kalau mu ada ilmu dengan ilmu yakin cerak. Mana ilmu yakin? Ilmu cerak. Dok mana ilmu cerak? Quran. Kau ni cerak ni. Orang ngiga dok royak ngimpi tak mana tak cerak. Nah, yo tu royak yang ni tak cerak tu. Kau cerak ha Quran, royak ha syurga, royak ha neraka, royak ha akhirat la kubur, Quran royak cerak yakin. Bel Quran royak atau cerak ada kita. Nah, kalau Quran royak cerak, yakin dah. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ingatlah sesungguhnya kalau mu tahu dengan ilmu yakin muti nah mu dengar Al-Quran ayat la tarawunnal jahim. Nascaya mu nampak dah neraka jahil lah ni. Nah ni tu harus diroyak. Tapi tak nampak neraka jahil sebab tak ada ilmu hak ni. Tak ada ta'lamun mu tak tahu tu kata. Nah kamu kecik bahasa mu ni bahasa Quran royak nah. Bahasa Quran tu kata sebab mu tak tahu. Kalau mu tahu tu kata. Kalau mu tahu maksud kalau mu ngaji mu ada ilmu mu nampak dah ini.
Nah, nampak dah. Tapi kena ngaji ilmu yakin lah. Ilmu yakin dan ilmu Quran. Nah, mu nampak dengan kejahin. Learning nampak dengan kejahin dengan ilmu. Siapa tak ada ilmu tak nampak dengan kejahin, dengan kejahin ini. Nah, khabar-khabar kita tengok akhirat esok. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian bila pergi kubur di akhirat esok, di akhirat esok, muka nampak dengan kejahin ini dengan matamu pula. Aynal yaqin. Ain, ain mata. Ilmal yaqin, ilmu yang yakin. Nah, lo ni tengok dengan kejahin dengan ilmu yang yakin, iaitu Quran Raya. Tapi akhirat esok bila pergi akhirat, muka nampak dengan kejahin dengan ain, dengan mata yang yakin. Tengok cat-cat. Ha, tengok mata lenai ledah. Nanti tengok, nanti tengok dengan kejahin dengan mata dulu ke baru nak khabar. Eh? Ha, hok ni hok tepik dalam dalam surah Sajdah terbaca tu. Eh, apa mana dah? Bagi kita tengok mata Isa ya telana. Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami yang nampak dah. Wasami'na, kami nampak dengar dah. Farji'na na'mal salihah. Hattalah kami kelihatan ke dunia ni, amal amal salih dah. Inna muqinun. Kami yakin dah, cerak dah, ada sungguh dengan aku ni. Kita yakin akhirat. Kita yakin akhirat. Pedah apa lagi? Tak boleh nak buat apa dah. Sebab terin tu kata, we cerak lah ni. Nah, we cerak lah. Kau benda ada sungguh. Nah, benda ada sungguh. Hanilah kata akhirat Isa surah surah Kahfi pun ayat kata wa aradna jahannam yauma idzin lil kafirin ardu. Kami nampak, kami tunjuk dengan ke jahannam akhirat Isa bagi kafir, tunjuk dengan jelas nyata. Sedang cat-cat halo dah. Allahu akbar. Nah. Itulah saja kita belajar ini. Insya-Allah kita akan sambung biiznillah. Semula pula kan kita kesambung ayat asana. Nah, allazina kanat a'yunuhum fi ghita. Tu kata kafir siapa dia? Dengan kejahanan ni nampak celaknya kafir tu kata. Nah, siapa dia kafir? Tu mari tafsir dalam ayat seterusnya pula kita kesambung biiznillah insya-Allah. Dan ayat ni kita boleh ngapa nah. Nabi tengapa 10 ayat akhir atau 10 ayat awal. Nah, surah Kahfi, maka dia selamat daripada kena tipu di Masihud Dajjal. Nah, Masih Dajjal atau baca baca nah, baca hari Jumaat, baca tiap-tiap hari pagi pun boleh nah. Baca 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Ni siapa nak 10 ayat akhir dah kita ni. Nah, siapa dah ngapa dah? Siapa dah baca dah ratik. Nah. Jawi dah habis 10 ayat ni. Nah, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Hak ngaji semua ni tak pandai baca, nah pergi belajar baca insya-Allah. Dah pergi belajar. Atau guru Quran saja dalam majlis kita ni. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah saja kita belajar ini ibu. Allah jadilah kami daripada orang mengaji, yang mendengar dan ikut yang mana baik ya Allah. Tambah iman kami ya Allah. Tambah kami iman, tambah iman kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri lillah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Wallahu